اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini tiada henti mencurahkan kenikmatan kepada kita semua. Sepantasnya sebagai hamba yang menerima kenikmatan itu, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang kami cintai dan kami rindukan, dalam kondisi kita hari ini masih dalam keadaan pandemi, di mana kita semua masih beraktivitas di rumah masing-masing. Kita belum bisa bertemu di pesantren yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah ini sehingga kita bisa kembali beraktivitas, kembali bertemu, kembali berinteraksi di tempat yang kita cintai ini. Para santri yang kami banggakan, selama antum semua berkegiatan di rumah, tentunya ada hal-hal positif yang bisa dilakukan. Di antaranya yang paling utama adalah kesempatan antum lebih besar dalam hal birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua kalian. Tentunya hal tersebut dalam rangka mengamalkan ilmu yang sudah antum semua pelajari, bagaimana wajibnya berbuat baik pada orang tua. Itu diantara hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Di samping itu tentunya selama berkegiatan di rumah ada hal-hal negatif yang harus kita perhatikan dan jangan sampai kita mengabaikannya. Selama kita berkegiatan di rumah, ya, ini ada anjuran ibadah di rumah juga, bisa jadi lama-kelamaan kebiasaan tersebut menjadi keenakan bagi kita. Jadi kebiasaan yang justru menjadikan kita menjadi malas. Kita harus berhati-hati. Ya. Selama di pesantren, antum di sini kegiatannya penuh dengan amalan-amalan yang baik. Maka ketika di rumah, hal yang harus diperhatikan adalah ketika kebaikan-kebaikan itu tidak bisa kita lanjutkan, tidak bisa kita laksanakan kembali. Dan itu adalah salah satu dari ciri atau tanda keimanan kita dalam kondisi lemah. Kita tahu bahwa yang namanya iman yang ada dalam diri seorang itu bisa berkurang, juga bisa bertambah. Berkurang yaitu dengan banyaknya kita melakukan kemaksiatan, bertambah dengan kita melakukan amal saleh.
maka hal tersebut harus kita kenali, harus kita sadari. Ketika kita di rumah, perhatikan kegiatan kita. Ya, yang namanya iman itu akan terlihat dari aktivitas kita, amal kita. Karena yang namanya iman itu pada akhirnya adalah amalun, ya, terlihat dalam bentuk amal. Mata kita, apakah selama di rumah khususnya lebih suka menonton televisi atau membaca Al-Quran, digunakan untuk membaca Al-Quran. Ketika pandangan kita lebih suka terhadap menonton televisi daripada digunakan membaca Al-Quran, itulah salah satu dari tanda keimanan sedang ada dalam kondisi melemah. Ketika telinga kita, pendengaran kita lebih suka mendengarkan musik daripada mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, daripada mendengarkan ceramah-ceramah dari para ustaz, maka kondisi itu pun menunjukkan kelemahan iman. Dan itu harus kita sadari. Harus kita sadari. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Dan juga ketika berada di rumah, ketika kita melaksanakan ibadah, hanya melaksanakan ibadah yang wajib saja, misalkan sholat wajib saja, tanpa melaksanakan sholat sunat, kita malas melaksanakan sholat sunat, saum sunat, maka itu pun adalah salah satu dari tanda lemahnya keimanan. Jika hal itu ada terjadi pada diri kita semua, khususnya para santri, ya, selama berkegiatan di rumah, maka segeralah kuatkan kembali keimanan kita. Jangan sampai penglihatan kita, pendengaran kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga lebih suka kepada hal-hal yang tidak berguna, bahkan lebih parah lagi, lebih suka pada digunakan untuk kemaksiatan. Nah, karena ketika mata sudah terkunci, mulut sudah terkunci pada kebaikan, juga pendengaran sudah tertutup mendengar hal-hal yang baik, maka tentunya menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Para santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, untuk kembali menyegarkan, untuk kembali memperbaharui keimanan yang ada dalam kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bahwa keimanan seseorang itu ibarat sebuah baju yang pasti akan mengalami usang, yang pasti akan mengalami kotor. Maka ketika kita menyadari keimanan kita sedang melemah, keimanan kita sedang menurun, maka segera, jangan sampai maka segera kita harus memperbaikinya, menambah kembali. Kata Rasulullah, fas'alullah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah kembali memperbaharui keimanan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Tentu kita semua sudah tahu. Salah satu untuk memperbaharui keimanan kita adalah dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah menyampaikan
Salah satu ciri orang yang beriman adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanannya bertambah. Maka bagi para santri semua, antum di sini, ya, selama di pesantren, Al-Quran ya, menjadi bagian kehidupan. Selalu dibaca setiap hari, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Maka selama di rumah, ya, hal tersebut harus. Ya. Dan insya Allah saya yakin, selama ini pun antum melakukannya, ya. Maka itu jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai kecintaan kita terhadap Al-Quran ya, kalah dengan kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Kalah dengan handphone misalnya, kalah dengan nonton televisi misalnya, dan hal-hal yang lain. Ya. Jadi semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah keimanan kita akan semakin menguat kembali. Ya. Akan semakin menguat kembali. Ya. Ketika keimanan sudah menguat, ya, insya Allah lama-kelamaan hati kita pun akan semakin bersih. Ya. Ketika Al-Quran dibaca terus-menerus lama-kelamaan, ketika sudah hati sudah menjadi bersih, maka kecintaan pada Al-Quran pun akan semakin bertambah. Ya. Utsman bin Affan pernah menyampaikan, "Lau tahurat qulubukum ma syabiat min kalamillah." Seandainya hati kalian itu sudah suci, sudah bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari kalamullah. Tidak akan pernah kenyang mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Tidak akan pernah bosan ya, membaca, menghafal, ya, memahami Al-Quran. Itu yang harus kita pelihara ketika kita ingin memperbaiki keimanan yang ada dalam hati kita. Kemudian yang selanjutnya, ya, walaupun kita masih di rumah, kita menggunakan media sosial, maka gunakanlah media sosial itu ya, atau silaturahim melalui media sosial itu dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang akan menasihati kita ketika kita berbuat salah, ya, dengan orang-orang yang akan menyelamatkan kita, mengingatkan kita dari berbuat maksiat. Itu akan memelihara diri kita, memelihara keimanan kita. Ya. Itu diantara ya, untuk memperbaiki keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan jauh dari Al-Quran, tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang akan meluruskan kita ketika kita bengkok, yang akan membetulkan kita ketika kita berbuat salah. Sehingga jika semua itu bisa kita lakukan, keimanan yang ada dalam hati kita tumbuh menjadi subur. Ketika keimanan sudah kuat, maka seberat apapun perintah yang Allah berikan akan terasa mudah kita laksanakan. Sekalipun nyawa yang harus kita korbankan, sekalipun harta yang harus kita habiskan, ketika iman yang menerimanya, maka tidak akan masalah, pasti kita akan laksanakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melihara keimanan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
untuk senantiasa istiqomah di dalam keimanan, karena keimananlah sumber kebahagiaan bagi semua manusia. Tidak ada bahagia tanpa didasari keimanan. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa bihi huwal qur'anu wal furqan ilayhi.